bersama setia membuktikan kami anak Pelda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan baik. Sihat hendaknya bersama saya Cikgu Fitri ataupun mungkin ada setengah guru ataupun murid akan panggil saya Mr. Fit lah. Itu gelaran yang lebih mesra lah. Okey. So hari ini bersama saya Cikgu Fitri dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Hari ini program kita dibawakan oleh kami anak Felda, kami anak Felda wilayah Mempaga yang dipengerusikan oleh Datuk Amizah bin Abu Adam. Okey, so hari ni kita tak nak memaparkan slide presentation. Okey, so kita nak sembang santai berkaitan dengan geografi SPM, geografi peringkat SPM. Okey, untuk anak-anak calon-calon SPM bagi tahun 2020 dan 2021. Okey, boleh kemukakan persoalan ataupun apa saja nak tanya berkaitan dengan geografi, mungkin cara nak belajar di saat-saat kita mendepani cabaran COVID-19. Okey, so tidak jadi masalah, kita sama-sama support supaya anak-anak bersedia untuk berjuang menduduki peperiksaan SPM, terutama SPM tahun 2020 dan calon-calon SPM bagi tahun 2021. So saya akan teruskan program ini, program sembang santai geografi ini murid-murid ataupun guru-guru yang sudi berkongsi cerita, sudi berkongsi pengalaman, sudi berkongsi apa saja berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Okey, kejap lagi saya akan bagi link ya. Saya akan bagi link untuk mungkin ada anak-anak murid ataupun cikgu-cikgu yang nak bersama saya live di Konti. Okey, boleh dapatkan ataupun boleh join, tapi kita tak boleh join secara serentak beramai-ramai. Mungkin ada 2-3 orang. Okey, yang boleh join, sekejap lagi saya akan share link untuk anak-anak semua boleh join saya ataupun kita bersembang-sembang di dalam Konti ini untuk kita berkongsi cerita, berkongsi pendapat, berkongsi idea, berkongsi cara untuk kita sama-sama meningkatkan kita punya persediaan bagi menghadapi peperiksaan SPM bagi tahun 2020 dan 2021. Tadi ada orang tanya saya kan, cikgu boleh ke yang tingkatan satu nak join ataupun mungkin ada ke yang bukan kenapa live malam cikgu? Sebab saya ada komitmen lain. Okey, sampai tadi saya pun baru balik daripada Seri Pentas TV3 untuk rakaman TV pendidikan untuk subjek geografi lah. Saya ada kesempatan masa tadi lepas subuh dah ke TV3 Seri Pentas untuk pergi menunaikan tanggungjawab kepada murid-murid seluruh negara untuk berkongsi tips perkongsian bagi SPM, geografi SPM kertas 2. Okey, so saya akan jawab ada kenapa live malam. So kita ada komitmen pada siang kita buat malam lah. Macam mana nak dapat A geografi cikgu? Ni ada pertanyaan daripada Mustafa Jamil. Okey, bagaimana nak dapat A? Bagaimana nak dapat A geografi ni? Okey, target utama semua calon-calon SPM anak dapat A. So bagaimana nak dapat A? Kalau tanya saya bagaimana nak dapat A? Senang ke susah nak dapat A ni? Okey, kalau tanya saya, kalau calon-calon membuat persediaan yang rapi, persediaan yang kemas, bijak, smart, bukan hard, smart, okay, insyaAllah murid-murid akan dapat apa yang dihajati, iaitu A lah. Sama ada mungkin semua orang bercita-cita nak dapat A+. Ada cara dia, ada teknik dia,
Okey, so boleh mulakan kenalpasi balik apakah perkara-perkara yang yang dapat daripada cikgu-cikgu bersediakan nota dan sebagainya. Kenal balik apakah kemahiran-kemahiran geografi yang perlu murid-murid kuasai, contohnya graf dan catapai. Okey, sediakan nota-nota. Teknik menjawab, pastikan murid-murid bersedia untuk menjawab soalan yang kebat. Okey, soalan 6 markah untuk soalan esei, soalan 4 markah. Okey, ada tanya ni, cikgu betul ke geografi bahasa Yunani? Okey, geografi betul. Okey, betul. Okey, dia ambil daripada bahasa Yunani. Cuma saya nak tafsirkan di sini mungkin dia agak panjang sikit. Dia ada perkataan geo, grafo. Okey. So dia ada kombinasi lah. Okey. So saya tak boleh nak cerita, takut tersalah fakta nanti kat sini. Okey, nanti kita cuba untuk kita buat huraian berkaitan dengan asal usul perkataan geografi. Cikgu, ada ke perubahan kiraan markah perasaan geografi untuk tingkatan 5 KSSM? Kiraan markah, perubahan kiraan markah untuk perasaan. Okey, nanti saya akan sediakan format dia. Okey, sediakan format bagaimanakah format sebenar untuk geografi KSSM. InsyaAllah saya akan sediakan video yang beri penerangan berkaitan dengan format baru. Cikgu, anak-anak tanya ni. Salam cikgu. Waalaikumsalam, saya ada soalan. Saya masih lagi tak dapat nak menguasai subtopik peredaran bumi. Cara nak tentukan tempoh waktu berdasarkan hemisfera. Cikgu ada tip tak cara untuk kuasai topik tu? Okay, kira waktu. Okay, mengira waktu. Ni kot. Saya rasa Fatin lah. Kira waktu tempatan eh. Saya ada perkenalkan satu teknik mengira waktu tempatan ni, dipanggil kaedah mengira waktu tempatan, menggunakan satu kaedah yang dipanggil jejari lima. Jejari lima, ada lima jari. Okey, bagaimana kita nak tentukan kedudukan atau perkiraan berdasarkan garisan longitude, bukan hemisfera. Perkiraan garisan longitude. Kalau kita garis bujur, okey, garis bujur dia ada dua, satu garis lintang dan satu lagi garis bujur. Okey, so dekat situ kita akan kiraan. So kalau nak belajar kaedah kiraan jejari lima, insyaAllah saya akan buat video bagaimana nak kira waktu berdasarkan garisan jejari lima. So hari ni kita nak sembang-sembang, kita tak nak paparkan biasa. Mungkin murid-murid calon-calon SPM dah rasa macam tension dan sebab semua cikgu nak tunjuk powerpoint. Hari ni kita sembang, so kita nak jemput lah, nak jemput calon-calon yang berani ya, yang pastikan anda on camera, berpakaian yang sopan, on camera, on mic, boleh dapatkan ataupun boleh klik link ni untuk muncul secara live bersama saya. Okey, bersama saya di konti ni kita akan bergila-gila ya. Nanti akan dapat dah cakap sikit dengan saya. Okey, boleh klik link yang saya papar dekat ruangan ni. Okey, link ni boleh klik link ni untuk muncul bersama saya di konti. Memang delay sikit suara eh. Delay suara cikgu sebab mungkin capaian internet dan sebagainya. Okey, delay suara cikgu. Okey, soalan cikgu, ada tip untuk dapat 35 markah dalam kertas satu. Okey. Adakah tips? Ada tip tak? Okey, 35 markah. Maksudnya 35 betul daripada 40 soalan untuk geografi kertas 1. Okey, so macam mana kita nak dapatkan? Ni nak salah sikit je ni, ada soalan 40. Okey, bagaimana kita nak dapatkan? Okey. Kita akan munculkan Muhammad Aman. Muhammad Aman on camera. Muhammad Aman. Okey, on camera saya akan bersama dengan Aman. Tutup dulu kalau ada buka komputer dekat YouTube ataupun ada buka device lain di YouTube, boleh off dulu device tu. Muncul sebab dia akan ada suara delay. Muhammad Aman. Baik cikgu, okay. Baik, kejap. Okey, tutup dulu kalau ada tengok dekat YouTube. Tutup dulu YouTube tu, kita muncul dulu. Lepas ni Aman boleh
Tengok balik. Okay. Dan tu nanti bila kita live streaming ni dia akan delay kan. Okay. Apa Amat. Apa Amat terbaik sebab orang pertama yang berani untuk muncul bersama saya di konti sembang santai bersama Mr. Fit dan rakan-rakan. Saya masih lagi menunggu rakan-rakan guru yang lain. Okay. Rakan-rakan guru yang lain. Sorry. Okay. Muhammad Aman. Muhammad tingkatan Aman tingkatan berapa ni? Tingkatan satu je. Oh, tingkatan satu. Adik tingkatan satu berani muncul. Berani muncul di sini. Okey, Muhammad Aman tingkatan satu. Daripada mana ni Muhammad Aman? Dari Sarawak je. Oh, dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Okey je. Okey je. Okey, bagus. Okey, tingkatan satu. Okey, saya cadangkan Muhammad Aman nanti ambil geografi tingkatan satu sampai tingkatan lima. Kerana geografi ini sebenarnya sangat-sangat menyeronokkan Aman. Sebab apa? Sebab kita gunakan ilmu geografi kita ni untuk kehidupan kita pada masa hari ini dan masa akan datang. Bukan cuma melangkaukan saja. Muhammad Aman boleh nak tanya apa-apa sementara kita tunggu rakan-rakan lain dan lain yang dah klik nanti saya akan munculkan di paparan live bersama saya ni, live streaming untuk kita sembang-sembang berkaitan dengan persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Okey, calon 2020 dan 2021. Tapi ada Aman bagus, walaupun baru tingkatan satu, semangat untuk kita berkongsi. Adik Aman nak tanya apa-apa? Yang geografi tu cikgu, yang bahasa Yunani tu maksud dia apa cua geografi? Bahasa Yunani, okey, nanti saya akan buat video special untuk adik Aman. Huraian okay. Tentang maksud geografi. Okey, so nanti stay tune dekat channel Mr. Fit Channel. Saya akan buat satu video khas untuk Muhammad Aman. Apa nama penuh Muhammad Aman ni? Muhammad Aman. Okey, nanti kita akan buat maksud geografi special video for adik Aman dari Sarawak. Okey, akan huraikan maksud geografi, istilah geografi dari segi perkataan Yunani, apakah maksud disiplin. Dia sebenarnya geografi ni saya simpulkan, tafsiran sebenar. Geografi adalah kajian tentang sains ruang. Geografi ni sebenarnya sains. Okay, ada kajian tentang sains ruang di mana kita duduk dalam ruang lingkup di permukaan bumi ini, di dunia kita ini, itu adalah geografi. Ada singkatan yang paling ringkas saya nak cerita tentang geografi ini pada adik Aman. Orang betul, dia daripada perkataan Yunani dan sebenarnya dia kajian tentang sains ruang. Sains ruang. Sains ruang tu maksudnya kita duduk dalam ruang, kan kita duduk di permukaan bumi. Kita ada perkara-perkara yang kita kaji tentang dalam bumi, di atmosfera, kajian tentang geografi, tingkah laku manusia, kita kaji tentang geografi fizikal dan kita masukkan juga berkaitan dengan kemahiran geografi. Okey, adik Aman, terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Okey, terima kasih. Bolehlah on dan follow saya terus di live channel. Okey, cikgu. Okey. Itu adik Aman daripada Sarawak. Okey, adik Aman daripada Sarawak. Okey, dia video ni kita akan jadi delay sikit. Delay dia mungkin ada capaian internet dan sebagainya. Okey, saya teruskan soalan-soalan cikgu nak macam mana nak jawab juga soalan fizikal. Dan paper 1, juga fizikal dan paper 1. Okey, kalau kita perhatikan, okay, kalau adik-adik ada sekat sini, saya ada tunjukkan. Okey, sebentar. Okey, kita ada koleksi buku soalan. Koleksi buku soalan untuk geografi SPM dekat tangan saya ni. Video kita ni macam delay sikit. Okey, mungkin ada capaian internet lah. Biasalah, penggunaan internet sangat-sangat mendapat permintaan yang tinggi. Okey. So, boleh muncul di, boleh tengok ni koleksi soalan. Saya ada soalan-soalan geografi SPM. Okay, kita ada muncul dekat sini. Okay. So, cara nak jawab geografi fizikal. Okay, sebab geografi fizikal ni dia akan keluar berulang-ulang. So, buat latihan berkaitan dengan geografi fizikal. Okay, di... soal koleksi soalan-soalan tahun sebelumnya. Okey, kita akan munculkan rakan saya kat sini. Okey, rakan saya dekat sini iaitu
Cikgu Kamar, Cikgu Kamaruz Zaman. Okey. Cikgu Kamar. Okey, kita akan dapat di bahawa ada di delay sikitlah. Ada delay sikit lain. Itu mungkin ada masalah. Hello. Alah, Boleh dengar saya? Berkaitan dengan internet dan sebagainya. Okey, so ada lag sikit sebab ada gangguan internet. Anjurkan Cikgu Kamar. Okey, bersama saya adalah Cikgu Kamar. Okey, Cikgu Kamar. Apa khabar Cikgu Kamar? Yep. Yes. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Oh, internet kat sini. Cikgu Kamar, ada boleh dengar suara saya? Boleh, Cikgu boleh. Kamar boleh dengar? Baik, eh? Boleh dengar, boleh dengar suara saya. Dia ada lagging-lagging sikit kan Cikgu Kamar, eh? Dia biasalah. Internet itulah. Pentingnya kita belajar tentang kepentingan telekomunikasi. So saya mengalu-alukan kedatangan Cikgu Kamaruz Zaman dari Kuantan, Pahang. Ini sahabat saya, Tok Guru saya ni. Okey, Tok Guru saya dalam subjek geografi lah. Okey, okay. So kita nak bagi nanti Cikgu Kamar, kita nak kongsi-kongsi lah. Kita nak kongsi-kongsi tips bagaimana tip untuk calon-calon SPM. Okey, okay, calon-calon SPM untuk membuat persediaan untuk masa dah tak berapa nak lama ni, mungkin beberapa minggu lagi sikit daripada sekarang kita akan calon-calon akan menduduki perasaan SPM. So ada soalan ataupun kita mengalu-alukan kedatangan Cikgu Kamar. So apa kata Cikgu Kamar, kita bagi, kita dengar sedikit ulasan daripada Cikgu Kamar, kenalkan diri sikit. Okey, Cikgu Kamar, ni rakan penulis saya ni, rakan penulis saya. Buku teks geografi KSSM tingkatan 5. Okey, kami bertiga sebenarnya, saya, Cikgu Kamar, Cikgu Nazrul dan saya adalah penulis buku teks geografi untuk anak-anak KSSM tahun 2021 tingkatan 5. 2021 akan menggunakan buku teks baharu. So kami adalah antara penulis buku tersebut. Diharap buku itu dapat memberi manfaat sebaik mungkin untuk anak-anak SPM 2021. Okey Cikgu Kamar, silakan untuk kita cikgu bagi kata-kata mukadimah, kenalkan diri dan sebagainya. Silakan Cikgu Kamar. Saya tak dengar Cikgu Kamar. Cikgu Kamar tak dengar suara Cikgu Kamar. Sekejap, saya guna mic. Guna... Okey, dah dengar dah. Okey, dah dengar dah. Boleh dengar? Dah dengar dah. Boleh. Dah. Boleh dengar? Okey, boleh dengar. Boleh? Okey, boleh dengar. Clear. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam geografi semua. Ya, terima kasih Cikgu Fitri, rakan baik saya, sahabat saya. Banyak belajar dengan Cikgu Fitri ni. Okey, kita sama-sama susah senang dalam geografi, terutama dalam menghasilkan buku teks KSSM yang saya hari ni baru dapat. Alhamdulillah, baru dapat pegang buku tu. Ya, rasalah kepuasan. Yes. Rasa ya. Okey. Tahniah, tahniah Cikgu Kamar. Ya. Yeah. Okey. Kita dalam ni ada guru-guru, ada pelajar sekali kan? Ada guru-guru, ada pelajar yang ada bersama kita. So kita akan cuba jawab soalan-soalan daripada guru-guru ataupun pelajar, dan kita jemputlah pelajar-pelajar dan rakan guru untuk sama-sama kita untuk kita sama-sama. Kalau ada, kalau saya boleh share, boleh kongsi-kongsi, kita boleh bincang. Pada saya, pada Cikgu Fitri pun, kami rasa kita nak sembang ni sekadar untuk membantu terutama pelajar yang ambil SPM lah.
Tinggal lagi saya rasa tak sampai sebulan untuk belajar SPM 2020 ni. Okey, mana-mana saya boleh share, mana-mana saya boleh bantu, sedikit perkongsian, perkongsian ilmu yang kita ada sama-sama kita bantu pelajar-pelajar kita lah cikgu. Okey, Cikgu Gama, tadi ada satu soalan yang murid-murid tanya. Cikgu, macam mana nak betul jumlah 35 soalan daripada 40 soalan kertas satu? Macam mana nak betul 35 soalan? Nak salah 5 je. Kalau boleh tak nak salah langsung. Macam mana tu? Tadi saya dah jawab. Okey, saya dah jawab tadi macam mana nak buat. Okey, tak ada salah. Mungkin saya ulang baliklah. Salah satu cara ni adalah untuk kita ulang kaji balik koleksi-koleksi soalan tahun-tahun sebelum ni, kan? Mungkin 10 tahun yang sebelum. Okey. Ada tak tip lain yang cikgu rasa mungkin boleh bantu anak-anak SPM ni? Kita sebenarnya kita bawakan video ni, kita nak tenangkan jiwa anak-anak. Kita tak nak anak-anak mula down dan sebagainya. Okey, satu usaha kita lah. Terima kasih kepada CAF, kami anak Felda Wilayah yang mempaka, yang sudi memberi kerjasama, support kepada kita lah untuk bantu anak-anak SPM 2020. Okey, Cikgu Gamal boleh cerita sikit macam mana ya? Nak salah 5 je, tak nak salah lebih. Tak ada tips sebenarnya, tak ada tips. Tapi saya nak share sedikit. Calon saya 2 tahun lepas. Tahun lepas saya tak ada calon. Tahun lepas saya baru pindah sekolah, saya tak ada calon. 2 tahun lepas lah. Saya pernah hasilkan pelajar saya yang salah satu sahaja. Itu pun salah satu tu pun. Ya, daripada 40 soalan, dia salah satu sahaja. Saya cek lah soalan dia tu dan ada satu soalan tu yang kita guru-guru pun keliru soalan tu jawapan apa. Yang dia pun jawab yang macam kita jawab, tapi soalan tu jawapan sebenarnya bukan contohlah A, jawapan kita semua jawab A tapi jawapan sebenarnya B contohlah kan. Itu je yang dia salah. Keliru lah, itu yang dia salah. Maksudnya dia tu hebatlah. Saya terapkan pelajar saya ni guna buku tahun-tahun lepas. Soalan-soalan tahun-tahun lepas tu dia akan buat beberapa kali, khatam lah, boleh kata khatam lah buku tu. Okey. Hancur lah buku, hancur buku tu. Kalau saya marah, kalau pelajar tu tak ada contengan dalam buku tu, memang saya marah. Itu strategi dia lah. Okey. Dan setiap satu soalan ke satu soalan yang lain, dia kena tahu pilihan jawapan A, B, C, D tu kenapa bukan A. Kalau dia pilih C, kenapa bukan A, kenapa bukan B, kenapa bukan D. Dia kena belajar macam tu. Dia kena tahu mungkin soalan tahun ni keluar lebih kurang sama, tapi dia jawapan dia mungkin A pula. Kalau sebelum ni jawapan C, kita akan create soalan-soalan lain selain daripada yang dia baca tu, yang dia buat latihan. Dia kalau maksudnya budak tu dia boleh beri huraian pula. Kalau jawapan A betul, kenapa B salah? Kenapa C salah? Kenapa D salah? Sebenarnya kalau belajar konsep kertas satu, dia boleh dia boleh guna untuk kertas dua sekali. Sebab di situ ada jawapan sebenarnya. Dia boleh guna kertas satu ni, bagus dia. Kita tak perlu cari jawapan banyak tempat. Situ pun ada jawapan. Cuma kita kena bina soalan, ini jawapan dia. Kalau jawapan dia macam ni, soalan dia macam ni contohnya. Lebih kurang lah. Kita nak share. Mungkin kalau dekat online ni dia susah sikit lah terang kan. Yelah. Tapi kita boleh dapat gambaran sebenarnya. Kita dapat gambaran. Satu lagi kaedah, Cikgu Fit. Satu lagi kaedah. Boleh saya share kat sini juga. Contohlah, katalah soalan dua pilihan kan, soalan A 1 dan 2, B B itu 1 dan 4 kalau tak salah kan, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okay. Kalau kita tengok kaedah tutup jawapan, kaedah contohnya soalan 1 dan 2 tu, kita baca 1 dan 2 je, 3 dan 4 kita tutup. Okey. Pilihan jawapan 3 dan 4 kita tutup. Maknanya kalau satu betul, maksudnya jawapan dia mungkin A.
Yes. Kalau dua salah, maksudnya contohlah ni, mungkin dah bukan jadi A dah. Satu betul, kalau satu betul, dua betul, confirm A lah kan. Kalau Okay. satu betul, dua salah, bukan A, dia mesti B dah. Ah, Tak perlu kita dah tunggu kita tiga dah dampak dah. kita tutup untuk ruang terus daripada kita melakukan Tutup. kesilapan atau kekeliruan. Kalau kita tak dapat jawapan, tak ada gambaran satu dan dua tu, tak ada gambaran, Okey. kita buka Okey. tiga dampak tu. Ah, okey, satu tip yang baik. Saya pun sebenarnya baru tahu je tu. Ah, dia sebenarnya kita Tiga dampak tu. ada lagi ilmu yang kita tak tahu. Mungkin boleh cuba, Ah. Okey. cikgu-cikgu boleh ajar pelajar, sebab dia ada kaitan. Contohnya satu betul, dua salah, dia akan jadi Okey. B. Ah, Satu, okey. kan? Satu salah, contoh satu salah, dua betul, dia akan jadi C. Kan? Jadi kita dah tahu Sebab dah dia tak punya nampak sebab dia soalan, punya tak nampak soalan, tak nak jawab. Susah nak tengok. saya nak tengok dia sebenarnya bukan apa. Saya tak nak buat paparan, share presentation apa semua sebab Betul. budak hari-hari kita disogokkan dengan presentation-presentation cikgu. Tapi kita sembah-sembah. Kita nak sembah-sembah santai. So, sebab saya ulang balik, mungkin saya mengalung-alungkan cikgu-cikgu. Kalau ada Kalau ada soalan, boleh. cikgu-cikgu, rakan-rakan guru ataupun ada calon-calon SPM nak bertanya soalan, boleh tanya di ruangan chatting. Okay. Ataupun boleh klik link. Okay. Saya akan paparkan sekali lagi link dia. Okay. Boleh klik link untuk bersama kita orang, bersama dengan saya dengan cikgu Kamar untuk muncul secara live di stream, pastikan on camera dan on microphone anda. Okey, boleh klik dekat link yang saya paparkan di ruangan chat untuk kita sama-sama. Okey, ni ada ada pendapat daripada Amina 85, antara tip yang baik untuk dapat markah yang tinggi, kata satu, ayat yang selalu saya bagi tahu murid, kamu yang perlu menguasai soalan bukan dikuasai oleh soalan. Gariskan kata kunci soalan ni cikgu lah, mungkin cikgu Aminah. Okey, dia kata dia suruh murid-murid kuasai soalan bukan soalan yang menguasai murid, betul? Okey, saya sangat-sangat setuju dengan cikgu Aminah 85. Mungkin cikgu Aminah boleh muncul secara live bersama dengan kami, saya dan dengan cikgu Kamar, untuk kita sama-sama berkongsi cerita, berkongsi pendapat berkaitan persediaan calon-calon SPM. Ada Cikgu Badariah. Cikgu Badariah ni, Cikgu Badariah ni dia bagi kaedah tutup jawapan 3 dan 4 ya, macam Cikgu Kamal kongsikan tadilah. Okey, kaedah Cikgu tutup Badal tu, jawapan. rakan saya tu, saya kenal tu Cikgu Badal tu. Kalau Cikgu boleh Kamal muncul. kenal Cikgu Badariah. Kalau Cikgu Badariah boleh muncul di live untuk kita sama-sama bantu anak-anak murid Jangan, kita jangan di Cikgu Badal, jom. Okey, so boleh muncul ataupun murid-murid nak tanya lah kan, nak lomba, nak sama-sama dengan kami. Okey, persediaan murid-murid saya dah buat macam ni cikgu, saya dah buat macam tu cikgu, cukup dah persediaan saya? Oh, saya dah tension dah sekarang cikgu, saya tak tahu apa nak buat dah. So makin lama makin hari makin berdebar untuk menanti persediaan SPM. Okey, tolong kawal emosi, kita sama-sama bantu. Mungkin kami guru-guru sebenarnya pun berdebar-debar, okey, untuk Betul. menantikan tarikh. Okey, ada ucapan dekat sini, Arash Adnin. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Salam dari Cikgu Min SMK Bukit Cermin. Okey, Cikgu Aminah, boleh lah ni Min ni Cikgu Gama SMK Ya, Bukit Cikgu Min. Cermin. Aminah 85 ni. Kembar-kembar. Okey, kembar. Dia kembar ni. Cikgu Aminah 85 ni. Suka terselisih. Salah, takut salah tegur je. Tapi harap tak berselisih lah dengan kembar dia. Okey. Cikgu Fauzi Samuri. Assalamualaikum. Cikgu Pau. Sila-sila Cikgu Pau. Kita dah share link StreamYard. Saya jemput Cikgu Fauzi. Boleh join kita di live streaming sekarang. Tapi biasalah, ya, mungkin waktu-waktu masa ni capaian internet kurang memuaskan sikit, mungkin ada lagging. Okey, ada lagging. Tak apa, kita tidak menjadikan itu sebagai halangan untuk kita terus membantu. Cikgu, boleh ke kalau saya mengulang kaji geografi hanya sekadar membaca buku saja? Apa pendapat Cikgu Kamal? Dia
nak baca buku je, dia tak nak baca soalan, tak nak buat ulang kaji, tak nak buat latihan. Dia nak baca buku dah. Cikgu boleh tak kalau saya mengulang kaji geografi hanya sekadar membaca buku sahaja? Dia macam ni lah, kalau kita baca biasa-biasa, result pun biasa-biasalah. Kalau kita baca lebih, tak boleh lebih. Okay? Kalau nak cemerlang, korban sikit masa, pelajar korban sikit masa, buat latihan sebab kita tak tahu soalan apa. Kalau kita hanya membaca buku, kita nampak satu hala sahaja. Tapi bila kita buat latihan, kita ada pelbagai bentuk soalan yang kita jumpa, apa sahaja soalan yang akan datang pada SPM nanti, pada masa di dalam Dewan Peperiksaan nanti, kita dah biasa diuji, orang kata. Biasa diuji. Yes. Jadi kita akan kita melepasi. Maksudnya pertanyaan Afiqah Nabilah tu, mungkin dia dah rasa macam dah banyak sangat benda nak kena prepare, nak baca buku je. Tapi saya yakin Afiqah Nabilah ni pun dah banyak study ni. Dah banyak, dah banyak, dah banyak study. Baca buku tak apa, tapi kalau boleh ada masa, agihkan masa buat latihan. Soalan-soalan tahun lepas pun tak apa. Ataupun soalan teraya yang cikgu-cikgu bagi pun tak apa. Cukuplah. Okey, ada ada pertanyaan daripada Tiffany N. Tiffany N ni dia tanya, cikgu, target markah maksimum dalam kertas 2, markah maksimum 100 lah. Markah maksimum kalau tanya saya, 100. Markah maksimum dalam kertas 2 berapa cikgu? Markah maksimum dia tanya minimum kot, nak dapat A. Berapa minimum? 100 minimum untuk daripada 100. Okey, 70. 70 A minus. Yes. Kita 70, kita guna standard 70 A minus, 80 A solid, 90 A plus. So kalau nak dapat A kena target 90 markah untuk kertas 2 daripada 100. Mesti betul 35 ke atas. Ke atas. Okey, kalau kertas kertas 2 A plus. 90. Kalau kertas 2 90 tapi kertas 1 tu 20 je betul. Maksud chances dia untuk nak dapat A plus dah turun dah. Mungkin tak dapat A plus. Tak dapat. Dia kena seimbang. Minus boleh dapat lagi. Dia seimbang. Dia kena seimbang. Kertas 1 dengan kertas 2 tu seimbang. Dia tak boleh lah kertas 1 tu markah dia betul semua. Kertas 1 40 markah. Okey, 40 soalan. Tetapi kertas 2 50 je markah. So dah tak balance dah. Chances untuk nak dapat A plus tu dah hilang. Okey, so dia kena balance lah. Okey, boleh bagi bentuk jawapan yang sesuai untuk soalan esei. So kita tak ada sediakan PowerPoint, kita nak paparkan jawapan yang sesuai untuk jawapan. Okey, agak sukar di sini, kita nak sembang-sembang, tapi saya boleh bagi jawapan. Okey, mesti jawapan tu dalam ayat yang lengkap kalau kertas bahagian esei. Jawapan mesti ayat lengkap, jangan guna ayat tergantung ataupun maksud yang tidak sampai. Contoh, kita nak buat pembangunan teknologi. Okey, berkaitan dengan pertanian contohnya. Okey, untuk langkah meningkatkan hasil pengeluaran pertanian di negara kita. Okey, membangunkan menggunakan teknologi moden dalam pertanian. Tapi calon hanya jawab jawapannya penggunaan teknologi. Tu dah tak dapat markah sebenarnya. Jadi tergantung. So teruskan ayat tu, buat ayat yang lengkap, ayat yang panjang. Penggunaan teknologi moden dalam pertanian. Contohnya, kena bagi ayat yang lengkap lah kalau yang melibatkan fakta huraian dengan contoh lah, kena huraikan. Okey. Kita biasanya Cikgu Fik minta pelajar kita, calon-calon ni, pastikan tengok kata tugas yang pertama. Contoh, contoh kata tugas apakah berikan, kita cuma boleh bagi fakta sahaja. Okey, boleh buat dash lah maksudnya, boleh buat point-point, tak ada masalah. Okey, kalau kata tugas tu jelaskan, terangkan, dia lebih tinggi sikit, dia boleh bagi fakta, dia kena bagi huraian. Okey, ataupun kena huraikan, huraikan mengapa. Biasanya kita akan minta pelajar tulis fakta huraian contoh. Itu tips yang pertama.
Okey, tapi Okey. pelajar untuk mudah ini tip penting ya. Untuk mudah tengok wajaran markah, tengok markah yang diperuntukkan. Contohlah Peruntukkan. katalah markah itu 4 markah. Bila 4 markah, pelajar dalam kepala mesti set kalau apakah tadi fakta sahaja, tulislah 4 fakta sekurang-kurangnya. Kalau saya suruh pelajar saya tulis 4, 5 atau 6 jawapan. 6 fakta. Okey. Jawab kalau lebih, jawab lebih. Jawab lebih. Tapi boleh juga kalau bukan apakah, bukan berikan. Contohnya soalan tu kata huraikan, jelaskan. 4 markah. Pelajar boleh bagi 2 fakta, 2 huraian. Masih boleh 4 markah. Okey. Ataupun nak bagi 3 fakta, 3 huraian. Okey, masih dapat 4 markah. Okay. Pada saya mudah, saya suka pelajar saya buat 5 fakta. Apa sahaja soalan pun, sediakan 5 fakta. Nanti bila dah ada fakta, kita akan nampak huraian nak tulis apa. Sambung sikit ayat belakang dia sebagai huraian. Mungkin kita akan dapat kat situ 6 atau 7 markah maksimum. Soalan ni nak 4 markah sahaja. Okay. Kalau soalan 5 markah pun sama. Kalau soalan 6 markah, hati-hati. Soalan 6 markah ni biasanya kalau nak cantik jawapan kita tu mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Setkan dalam kepala kita 4 markah fakta huraian, 5 markah fakta huraian atau fakta huraian contoh, tapi 6 markah wajib fakta huraian contoh. Ada soalan ni daripada adik Elisa, Elisa Nadia. Esei memang boleh buat point kan? Ha, dia tanya. Esei memang boleh buat point kan? Ha, okey. Point boleh, ya. Okey. Ha, point boleh. Tapi? Boleh. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Aha, ada tapinya. Okay, apa tapi kalau tu? Kalau kawan kita buat esei, kita buat point. Rasa-rasa siapa lagi banyak markah? Mungkin kawan kita tu lagi banyak markah sebab bila buat bentuk esei, dia berkait antara satu sama lain. Okey. Kalau terutamanya yang saya kata tadi, soalan tu 6 markah. Kemungkinan soalan tu adalah rubrik. Kemungkinan. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Kita tak mahir nak kena pasti rubrik ke tak rubrik ke, kebat ke tak kebat ke, kita okay buat je. Okey. Bila 6 markah, sayanglah kalau kita buat point. Sebab dia akan putus daripada poin pertama dengan poin kedua dan poin seterusnya tu dia akan putus. So, nasihat saya kalau esei, kalau 6 markah, buatlah dalam bentuk esei. Kalau 4 markah nak buat dalam bentuk poin tu bolehlah, dimaafkan lagi, bolehlah. Okay. Ada tips untuk menguasai soalan berkaitan peta? Ada Danish Hakimi tanya. Ada tak tips untuk menguasai okay, soalan berkaitan peta? Okey, tanya cikgu saya banyak peta. Bila sebut pasal peta ni semua orang fobia peta ni. Saya ada kisah satu calon SPM 2016 atau 2017, saya tak ingatlah. 2016 kot. Saya 2017 dah antara 2 tahun tu calon SPM saya. Dia budak ni bukanlah saya kata dia dia pelajar sederhana. Dia pelajar sederhana. So sampai satu tahap, lagi beberapa bulan sebelum SPM, saya bagi soalan kat dia, peta Sabah, dia tulis Kanada. Peta Sabah, Sabah. Lokasi di Sabah tu dalam peta, soalan peta ke 4 markah, soalan bagi saya ada peta kan, ada 4 markah kat situ. Dia jawab Kanada lokasi tu. Saya terfikir masa itu adakah dia cuba menguji saya punya kesabaran ataupun sebagainya, tapi ternyatalah dia pun tak tahu macam mana dia boleh jawab Kanada lokasi tersebut. Jauh sangat. Mungkin dia dia lost macam tu, dia macam lose kan. Lose dia semua. Dan saya pun bagi nasihat dan saya bagilah cara untuk dia jawab. Okay. Kenal pasti lokasi-lokasi penting dalam peta. Lokasi-lokasi penting dalam peta. So lokasi-lokasi penting adalah berdasarkan pemerhatian yang berulang kali. Kita kena tengok banyak kali supaya kita boleh kena dekat dalam kepala. Peta kosong. Yes. Atau step kena peta kosong. Peta kosong. Ya. Yeah. Kalau susah nak buat semua, kali, ambil by negeri. Yes. Ambil by negeri. Contohnya katalah, nak ambil negeri utara dulu, Perlis.
Apa yang ada dalam negeri Perlis tu utama? Katalah contoh Bukit Kayu Hitam, Padang Besar, kan? Padang Besar kan? Perlis kan? Ataupun ada apa lagi? Dekat Perlis, Kanga. Masuk ke Kedah pula. Cerita pasal Kedah pula. Cerita pasal contohnya Lebuh Raya tu lah yang Padang Besar tu tadi tu. Dengan dengan Bukit Kayu Hitam kan? Apa lagi? Alustar contohnya. Habis semua pasal Kedah. Dataran Kedah Perlis. Semua berkaitan dengan Kedah. Yang penting. Poin penting untuk Kedah. Yang penting. Dia ada, dia ada beberapa je yang yang penting. Dia tak semua. Dia bukan semua. Bukan semua. Okey, itulah cara dia. Kita berulang-ulang, kita kena pasti kalau lokasi part by part. Okey, satu per satu untuk kita ingat. Ataupun boleh ikut tajuk. Boleh juga ikut tajuk. Contoh tajuk pengangkutan. Cerita pasal jalan raya dulu, cari pasal jalan raya, cari pasal pelabuhan, cari pasal lapangan terbang. Boleh juga kalau tak nak ikut negeri. Banyak kaedah. Yang penting ada peta kosong. Kalau sebaiknya kalau kita boleh bersemuka dengan kawan, ada study group lebih baik. Seorang dengar kita cakap apa, seorang lagi check. Lagi baik macam tu. Okay. Saya nak balik-balik cerita saya pasal calon yang jawab Kanada tadi, Cikgu Kamah. Okay, saya pun cubalah pulihkan beliau. Cubakan pulih anak anda. Saya anggap dia sebagai anak saya sendiri sebab saya mengajar dia pada Pohon. Saya rasa macam berdosa lah sangat sebab Sabah tu dia jawab Kanada. Saya cuba polis dia dan Alhamdulillah keputusan SPM dia, dia dapat A subjek geografi. Terbaik. So kita kan, saya rasa tak ada apa yang kita rasa paling bermakna kalau pelajar kita kata cikgu sebab cikgulah saya dapat A. Tak ada yang lebih bermakna daripada kata-kata tu. Masa tu kita rasa jalan macam atas angin, jalan atas angin. terbang jangan. Bukan kita dapat apa-apa material, ganjaran dan sebagainya. Kita dapat satu kepuasan lah. Kepuasan untuk kita bantu generasi-generasi yang akan mewarisi kita pada masa-masa akan datang. Okey, ada orang tanya ni, cikgu. Okey, boleh tak terangkan cara nak mengira waktu longitude dan longitude? Okey, Ikhwan, Muhammad Ikhwan. Okey, boleh tak tunjuk cara macam mana nak kira waktu tempatan? Okey. Sebenarnya cik, waktu tempatan ni saya ada satu formula yang saya cipta. Bagaimana kira waktu tempatan menggunakan jejari lima. Dia panggil jejari lima. Kita gunakan tangan lima kita ni. Okey, jejari lima. Okey, kita biasanya akan biasa gunakan tangan yang kiri lah. Okey, tangan kiri. Kita akan menghadap macam tu dan kalau kita tengok dia akan nampak macam tu lah. Salah mana-mana. Okey, ibu jari dengan jari telunjuk. Okey, saya letakkan sebagai garisan timur. Garisan jari tengah ni sebagai garisan khatulistiwa. Dan dua jari yang ni, jari manis dengan jari kelingking sebagai garisan barat. Timur, khatulistiwa, apa garisan? Meridian Greenwich, bukan khatulistiwa, silap. Meridian Greenwich. Okey, Meridian Greenwich, kosong darjah, garisan tengah ni, dua ni barat. Okey, bila tengok soalan, okay, bila tengok soalan, kita terus tahu kalau kedua, kalau ada satu garisan timur, ada satu garisan barat, kita akan simpan ibu jari kita, kita akan simpan jari kelingking kita, akan wujud tiga garisan. Satu di timur, satu di barat, dan satu garisan meridian Greenwich. Kalau soalan itu dua-dua timur, kita simpan tiga. Ada dua jari je. Timur dengan timur. Timur dengan timur, nak cari beza dia, tolak. Barat dengan barat, nak cari beza dia, tolak. Besar tolak kecil lah. Tapi kalau satu timur, satu barat, dia akan tiga jari. Kalau wujud tiga jari, kena tambah. Kalau dua jari, tolak. Kalau tiga jari, kena tambah. Itu nak cari beza. Sebab biasa kalau biasa murid-murid dia tertinggal ni yang kosong ni. Kalau yang satu timur satu barat, dia akan tertinggal.
yang garisan Ya. tengah, garisan meridian Greenwich tu. Maksudnya kadang guna jari 5 ni matematik. Kalau 3 dia tahu dah tambah. Kalau Okey. 2 dia tahu dah tolak. Okey, Enak macam orang mana nak kan? cari beza antara dua garisan? Okey, kita tengok. Kalau tempat yang kita nak cari tu duduk di sebelah kanan, kita kena tambah. Kalau tempat yang kita nak cari tu duduk di sebelah kiri, kita kena tolak perbezaan tadi tu. Dapatkan beza waktu tadi. Ya. Okey, ha, dengarlah. Satu dekat sini, satu dekat sini. Ah, dia Kalau duduk mana? saya Dia cikgu, duduk. Okey. T, T untuk tambah, B untuk buang. T kan timur Yes. kan? T tambah, Okey, timur. B Ditambah, barat tu dibuang. buang. So saya gunakan kaedah ni jari lima ni untuk nak nak elakkan daripada murid terkeliru bila wujudnya satu garisan timur dan satu garisan barat di mana operasi tambah diperlukan, tapi biasa murid-murid gunakan tolak. Tolak. Okay, itu yang berlaku. Itu yang berlaku lah. Itu yang menyebabkan murid-murid. Biasanya soalan ni dikeluar dalam soalan objektif. Okey, so keluar Ya, dalam soalan satu objektif. Kira waktu. objektif. Wujud dalam soalan objektif satu soalan. Okey, untuk kertas satu. Okey, kita Okay. menunggu lah. Wow, cikgu Pau asyik ada komen. Bagus, bagus, bagus. Dia tak muncul-muncul ni. Itulah tu. Okay, saya pun baru belajar biografi. Ini bukan subjek biografi, ini subjek geografi. Okey. Okey, cikgu senang ke nak dapat A plus untuk job? Tanya saya, senang nak dapat. Kalau tanya saya, saya ni agama, saya jawab senang je. Bukan susah pun nak Nah. dapat A plus. Jawab ikut apa yang dia nak. Confirm dapat A. Jawab ikut apa yang dia nak dan tepat dan betul. Betul dan tepat. Dapatlah A. So, Cikgu Pau, Cikgu Pau. Kalau kaedah saya, ni Cikgu Hazirah Azrin yang saya rasa ni. Ataupun mungkin murid Hazirah Azrin dia jawab. Kalau kaedah saya, barat sama dengan betina. Oh, tak habis penerangan ni. Barat sama dengan betina dia kata. So, boleh-boleh kongsi Cikgu. Cikgu ke siapa ni Hazirah? Boleh. Ramalan cikgu untuk soalan ni berkemungkinan tahun ini. Dia tanya saya. Dia tanya kita juga, Ramah. Ramalan cikgu. Eh? Ramalan cikgu. Daripada Belum Muhammad mimpi Ikhwan. lagi. Ramalan. Cikgu. Belum mimpi lagi. Belum mimpi lagi soalan apa nak keluar. Sebab belum khatam lagi ilmu ahlil nujum. Belum khatam lagi. So tadi ada calon. Ada murid tanya. Ada murid tanya, Cikgu Fitri dengan Cikgu Kamal, bila nak buat kelas untuk job SPM 2020? Nak buat kelas, dia suruh buat kelas live macam ni. InsyaAllah, sekiranya line internet, saya sebenarnya dalam proses untuk sambung kabel Unify di rumah saya ni. InsyaAllah dalam satu minggu lagi selesai. So, bila dah ada line Unify tu, insyaAllah line laju. Bila line laju, saya akan bolehlah. Saya akan berkongsi dengan Cikgu Kamal. Mungkin saya akan buat kelas kita berdua, Cikgu Kamal. Kita buat kelas. Okay. Kita akan bersiaran di YouTube channel Cikgu Kamal. Cikgu Kamal ada YouTube channel. Okay. Cikgu Kamal ada YouTube channel. Kita kena promosikan YouTube channel Cikgu Kamal sebenarnya. Okay. Boleh juga jenguk-jenguk. Apa nama YouTube Cikgu Kamal? YouTube saya Cikgu Kamal lah. Cikgu Kamal je ke? Cikgu Kamal. Cikgu Kamal je. Tak. Cikgu Kamal je. Cikgu Kamal je. Okey, nanti boleh kita akan cuba buat kelas. Okey, cikgu kita akan buat kelas geografi SPM bersama rakan-rakan lain. Kita masih menunggu sebenarnya ada rakan-rakan cikgu geografi di luar sana yang ada tips, ada cara, ada perkongsian. Jom cikgu kita kongsikan bersama dengan murid-murid kita di seluruh negara. Bukan murid saya, bukan murid Cikgu Kamah, tapi murid kita bersama. Okey, saya cuba nak terapkan murid anda, murid saya, murid saya, murid anda. Kita sama-sama bantu. Bukan kita kejar untuk calon kita sahaja, kita kejar untuk kita semua nak calon. semua pelajar, semua calon yang ambil geografi ni cemerlang semua. Yes, kita nak semua calon-calon yang ambil geografi semua dalam keadaan cemerlang. Okay, so yang satu lagi yang kita sayang sama-sama kepada alam kita.
Itu yang penting. Yes, itu yang target utama kita lah. Itu target kita. Okay, so kita dengarkan pesanan penaja. Okay, sebelum kita sambung sesi sembang-sembang kita ni, pesanan penaja daripada pengerusi kami anak Felda wilayah Mempagar, okay, Datuk Amiza. Okay, kita dengarkan sebentar. Hai anak-anak, okay, macam mana belajar tadi? Kalau mengantuk ataupun penat, okay, take rest, chill, pergi minum air kat dapur, kacau air ke, ambil air sejuk dalam peti ais, minum dulu, relax, sambil-sambil tu, jom kita layan video ini. Okey, itu pesanan saya. Saya terlupa nak tutup. Nak tutup dia punya komen kat bawah tu kan. Kita play sekali lagi lah, kita main sekali lagi. Biasalah bila kita live streaming ni kan, kita main teknologi-teknologi ni, kita punya capaian internet dan sebagainya kurang memuaskan, kurang baik dan sebagainya, dia akan mengganggu lah. Okay, kita bawakan sekali lagi ya, sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan kita yang sudi bersama kita ataupun murid-murid yang nak join live kita. Tadi ada seorang cikgu, adik Adam ni, cikgu Muhammad Adam, cikgu Adam, bukan cikgu, murid tingkatan satu cikgu Muhammad, dia masuk dalam kita punya live streaming ni cikgu, tingkatan satu. Cikgu boleh tak saya nak masuk dalam live cikgu ni? Dia nak tanya, betul ke geografi ni daripada perkataan Yunani? Memang betul, saya pun dah janji dengan adik Adam tadi, saya nak buat satu video. Dia nak tahu maksud geografi ni sebenarnya macam mana. Saya bagi satu perkataan dekat dia tadi, geografi adalah kajian tentang sains ruang. Geografi sebenarnya adalah sains. Okay, saya dah berjanji nak buat video khas untuk adik tadi. So saya akan sampaikanlah video tu nanti. Tak lama lah, kami masa sikit, satu hari dua hari, saya akan tafsirkan maksud geografi dalam video. Dan saya akan paparkan dalam. So kita nak playback, okay, tadi video daripada. Hai anak-anak, okey, macam mana belajar tadi? Kalau mengantuk ataupun penat, okay, take rest, chill, pergi minum air kat dapur, kacau air ke, ambil air sejuk dalam peti ais, minum dulu, relax, sambil-sambil tu, jom kita layan video ini. Okey, so itu pesanan penaja. Dia sebenarnya Datuk Amiza ni, pengerusi kami anak Felda wilayah Mempagar ni, sebenarnya banyak okay, membantu sekolah-sekolah, membantu apa-apa program pendidikan yang beliau sebenarnya anak Felda. Sebab saya sendiri pun anak Felda. Tadi saya ada perasan, ada orang tanya, cikgu Felda ada Mempagar ni kat mana? Mempagar ni yang dekat Pahang, dekat Pahang Bentong. Okay, dekat Bentong. So banyak wilayah-wilayah ni, ada wilayah Jengke, ada wilayah Mempagar, ada Felda Terolak di Perak, ada Felda Sahabat di Sabah. Okay, so banyaklah. So ni Cikgu Azira Azrin ni, dia ada kongsi berkaitan dengan kira waktu tadi. Barat sama dengan betina, timur teruna. So betina tambah betina dan teruna dan teruna. Tak dapat anak, so tolak. Kalau betina dan teruna dapat anak, so tambahlah. Okey. Okey, macam-macam kaedah yang kita gunakan yang boleh dimanfaatkan oleh semua murid-murid seluruh negara. Cikgu, ada tips tak nak dapat soalan, nak dapat 10 markah soalan graf ataupun carta pi? Okey, saya jawab dulu sebelum Cikgu Kamal jawab. Okey, saya jawab dulu sebelum Cikgu Kamal jawab. Jadi tak boleh spesifik sebenarnya 10 markah, sebab soalan graf dengan soalan carta pi ni akan boleh juga wujud 6 markah, boleh juga wujud sebagai 8 markah dan boleh juga wujud sebagai 10 markah. Okey, bergantung kepada anak soalan, sebab graf ni dia berdiri dalam pecahan soalan. Contoh saya bagi soalan nombor 8. Okey, pecahan okey, A bina graf, B adalah soalan berdasarkan graf ataupun yang seumpama jenggalah, dia beranak-anak eh. Dia ada anak-anak dia. Macam mana dapat markah? Kalau graf, pastikan mengikut format yang betul. Kalau dia suruh lukis graf bar, pastikan graf bar dia lukis. Kalau dia suruh lukis graf garis, pastikan graf garis yang dilukis.
Okey, kalau dia bagi suruh buat ikut skala yang diberikan pada soalan, pastikan ikut skala yang diberikan. Jangan lupa untuk tulis tajuk, gunakan skala yang betul. Pastikan tulis label pada paksi tegak dan paksi mendatar dan sediakan petunjuk. Itu tu graf. Kalau catapan, pastikan catapan mengikut dia punya jejari yang disyorkan. Biasanya jejari adalah 5 cm. Sebenarnya tadi sebelum saya live ni, saya tengah prepare untuk buat video teknik melukis catapan. Okay, so saya buat lakaran tangan saya, saya lukis apakah kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam catapan. InsyaAllah saya akan produce video tu atau upload video ni, video catapan tu pada esok untuk hari Ahad. Relax sikit. Hari ni penat sikit juga, Mah. Baru sampai daripada Seri Pentas hari untuk program. Nak tanya tu tak sampai duduk. Sampai pukul berapa? Tak sempat sampai nak tanya. Dah tadi. Sampai dah petang tadi. Alhamdulillah Allah permudahkan perjalanan. Tak ada masalah. Okay. So, nanti kita nak munculkan Cikgu Kamar ni live. NTV7 dia ada buat program live pula. Dia rakam dulu. Lepas tu dia akan siaran live pula. Okay. So, kita akan berkolaborasi lah, kita akan saya rasa orang cakap berganding bahu lah untuk memartabatkan mata pelajaran geografi ni, bukan untuk cemerlang, bukan cemerlang peperiksaan saja, tetapi untuk amalan ilmu geografi dalam kehidupan. Itu target saya lah, amalan ilmu geografi dalam kehidupan. So macam mana dapat tip 10 markah tadi, saya dah bagi dah. Bukan 10 markah ya, sebenarnya ada mungkin boleh berdiri sebagai 6 markah, 8 markah ataupun 10 markah. Okay, pastikan semua elemen dalam membina graf ataupun catapan dipenuhi, dipatuhi, okay, sebaik yang mungkin. Okay, Cikgu Gama mungkin ada boleh bagi pandangan ataupun mungkin boleh bagi pendapat Cikgu Gama berkaitan dengan apakah cara yang sesuai. Kebiasaannya kalau SPM untuk soalan graf dengan catapan ni setiap tahun bernilai 8 markah. Adalah satu kali, dua kali yang ada 9 markah. 10 markah setakat ni tak ada lagi. Okey, okey, macam mana nak dapat 8 markah, 9 markah tu? Biasanya kalau graf lah, kalau graf yang penting sekali skala jangan silap. Okay, yes. Skala jangan silap. Yang tajuk saya rasa tak ada masalah. Paksi saya rasa yang mendata menegak saya rasa tak ada masalah sangatlah. Okay. Skala biasanya pelajar cuai kalau silap je skala dia akan mempengaruhi hampir keseluruhan bar ataupun garis yang diplot. Salah semua kalau skala salah. Okay. Jadi macam mana nak tahu? Okay, sekejap je Kamal. Saya ada nampak pintasan ataupun lintasan Cikgu Sadli ni, Tok Guru kita ni. Cikgu Sadli ada muncul di ruangan chatting kita ni. Okay, minta Cikgu Sadli boleh klik link lah. Saya akan paparkan link dekat sini Cikgu Sadli. Boleh klik Cikgu. Boleh klik eh Tuan Haji. Tuan Haji Sadli. Daripada Pendang. Kedah. Jauh datang dari Kedah tu. Okay. Tuan Haji Sadli boleh muncul di dari datang Kedah. Cikgu Sadli boleh sudi-sudi kiranya muncul untuk kita sama-sama berkongsi cerita. Kita tak nak formal-formal sangat. Kita tak nak share PowerPoint, kita tak nak share apa benda semua. Kita nak sembang-sembang. Okey, tadi ada orang tanya, "Cikgu berapa lama stream ni?" Selagi orang nak. tapi tidaklah terlalu panjang, mungkin dalam Cikgu Sadli boleh. Saya dah bagi link ya. Saya ulang balik link tadi. Boleh klik link dekat live chat tu, saya ada letak link untuk cikgu jemputan khas untuk Tok Guru ni. Sekejap. Klik yang lain pula. Ni mungkin apa peminat-peminat PUBG tadi, headshot ha, okay, tak apa, tak ada masalah, itu sekadar boleh juga sebagai untuk kita hilangkan tekanan. Saya pun kadang-kadang main juga. Okay, so Cikgu Sazli boleh muncul di live sekarang, boleh klik
tak ada paksaan lah, tak ada paksaan tapi mengharaplah cikgu Sazli sudi-sudi klik je link terus bawa. Boleh guna pakai, boleh guna handphone. Cikgu Sazli tak perlu on boleh tak perlu on komputer pun sebenarnya stream ni boleh-boleh kalau nak muncul di di bersama saya lah, bersama kami dengan bersama saya dengan cikgu Kamal ni boleh klik link ya. So cikgu terang kaedah cari luas kawasan dalam peta. Oh, suka sikit nak tulis kaedah ni sebab kita tak ada paparan skrin ya. Kita tak boleh nak share, mungkin nanti saya sediakan ni whiteboard dekat belakang untuk kita ajar cara eh. Kita ajar cara kaedah nak tu nak cari ni. Sebab dia kemahiran geografi ni dia sukar sedikit untuk kita terangkan dalam bentuk online ni. Dia bersemoga, tapi cuba kan tak apa. Untuk memenuhi permintaan-permintaan yang kita tak boleh nak buat live ni, okay, saya akan buat video lah. Saya akan buat video cara nak kira, cara nak buat carta pi, cara nak bina graf. Okay. Kacau juga Cikgu Fitrina. Kacau Cikgu Mutiara Pendang, sila-sila munculkan diri anda di dalam live. Kami memerlukan hikmat anda Cikgu Haji Sadli. Tu Haji Sadli. Dah seru banyak kali dah nama ni. Dah seru dah. Banyak kali dah seru nama Cikgu Sadli ni. So Cikgu Sadli boleh muncul-muncul, kita sembang-sembang Cikgu Sadli. Kita nak bantu anak-anak geografi kita ni. Kita nak bagi semua orang lepas ni, setiap sekolah wajib ambil geografi peringkat SPM. Kita nak bagi. Sebenarnya video kita ni disaksikan juga oleh mungkin daripada bahagian sumber teknologi pendidikan. Sebab tadi saya dah share video link stream ni pada pegawai dari BSTP KPM. Okay, so kita nak hasilkan bahan-bahan geografi ya. Bahan-bahan geografi peringkat SPM nanti. Saya perlukan kepakaran-kepakaran Cikgu Sadli, Haji Sadli, Cikgu Kamal dan rakan-rakan yang lain yang punya banyak pengalaman dalam bidang geografi itu, sama-sama kita alhamdulillah kita ada muncul di sini Cikgu Sadli. Okey, kita akan munculkan Cikgu Sadli on camera, on camera tu Haji, on camera tak on. Kita dah nampak ada logo, logo apa tu tak tahu. Kita nak munculkan anak-anak nak tengok ni kekacakan dan kehandsomen Tuan Haji. Okey. Kita on nak muncul. Munculkan kamera. Dia punya snap kamera tu dia. Dia keluar snap kamera. Okey. Dia keluar snap kamera. Dia tak keluar, dia tak keluar kamera. Dia tak boleh muncul. Kita banyak sesi lagi tu Haji untuk lepas-lepas ni. So nanti mungkin kita boleh bagi satu slot dekat tu Haji nanti untuk berkongsi secara lebih mendalam, lebih kepada persediaan saat-saat akhir untuk calon-calon SPM. Bukan sahaja untuk calon-calon SPM kita sendiri, tetapi calon-calon SPM 2020 dan 2021 seluruh negara. Seluruh negara. Semalam saya nak ada tengoklah kan Tuan Haji bersiaran semalam kan. Hello Tuan Haji. Hello. Mungkin dengar okey ah. Kita mengalu-alukan kedatangan Tuan Haji. Tuan Haji Sadli cikgu semalam bersiaran. Semalam bersiaran. Bersiaran semalam banyak agak perkongsian. Dengar. Hello. Dengar. Dengar Tuan Haji. Dengar. Ya. Dengar. Kita dengar. Okey, mungkin ada apa sambil-sambil kita tunggu Tuan Haji. Dia ada setting-setting sikit. Okey. Setting-setting. Tuan Haji boleh dengar suara kami? Tak apa.
Tak apa, mungkin ada gangguan teknikal, sama lah macam kita pun kat konti ni pun kita ada gangguan teknikal, biasalah gangguan teknikal melibatkan internet. Okay. Cikgu, jok lebih kepada sains ke pasal bumi, alam sekitar, senang cerita pasal bumi. Ya. Okay. Geografi adalah sains. Okay. Kajian tentang sains ruang. Anak Kristen ni daripada tadi ni, ni ada Adam tadi ni. Dia minat betul pasal geografi ni. Dia daripada Sarawak, Cikgu Ramah. Dia daripada Sarawak, yeah. Murid Jakarta 1. Dia memang sangat-sangat, saya rasa ni nanti dia mungkin boleh jadi ahli geografi ni. Dia potensi. Boleh jadi ahli geografi. Ada potensi dia memang minat-minat sangat geografi ni. Okay, cikgu, untuk SPM nanti keluar ke bab form 1, form 2, form 3? Okay. Form 1, form 2, form 3 keluar ke? Okay, sebab apa? Tingkatan 4 dengan 5 adalah rangkuman daripada form 1, form 2, form 3 yang di-upgrade. Okay. Yeah. Dipertingkatkan dia punya ruang lingkup penguasaan ilmu tu, dia upgrade lah. Okay, sebab tu kalau kita perasan, kalau KSSM ni Cikgu Gama, tingkatan 3 dia ada belajar catapai, tingkatan 5 dia ada belajar catapai juga. Cuma kalau tingkatan 3 dia ada belajar graf garis mudah, graf bar mudah dengan graf gabungan, tetapi tingkatan 5 dia akan belajar graf bar berganda, graf garis berganda dan catapai. Dia akan ada peningkatan ilmu daripada basic kepada peringkatan yang lebih tinggi lah. Adik Adam tadi, malu saya cikgu, jangan malu cik Adik Adam. Anda penting ada juga tingkatan 1, 2, 3 ni penting juga, yeah. Menengah rendah penting untuk persediaan untuk SPM kalau minat geografi lah, tingkatan 4. Persediaan kalau bagus masa menengah rendah, biasanya dia akan lebih bagus di tingkatan 4 dan 5. Okay. Jadi pentinglah. Dia ada kaitan sebenarnya daripada tingkatan 1, 2, 3, naik tingkatan 4, dia ada kaitan. Yang dia, KSSM ni saya nampak dia macam ada kesinambungan lah antara menengah rendah dan menengah rendah. So kalau nak dapat cemerlang peringkat SPM, anak-anak dia kena bawa daripada tingkatan 1 lagi penguasaan ilmu geografi tu. Okay, untuk supaya dia naik tingkatan 5 tu dia lebih bersedia. Dia bukan maksudnya orang yang tak perform form 1, form 2, form 3 tu dia tak boleh dapat A+, tidak. Tapi dia, usaha dia tu dia akan kena dua kali ganda daripada orang yang dah bersedia daripada form 1, form 2 dan form 3 lah. Jok best tak tipu. Memang best pun. Sebab cikgu-cikgu geografi tengok semua exam. Sir Melaka tengok cikgu geografi. Itu belum lagi Tuan Haji Sadli muncul. Semua cikgu-cikgu geografi ni pun semua exam. Sir Melaka cantik-cantik Melaka. So memang cikgu geografi pun dah macam tu. Belajar geografi memang best. Amanina Atilian dia kata. Best. Jok best tak tipu. Memang tak tipu. Saya tak ada fikir. Memang tak tipu. Sebab jok ni memang best. Cikgu boleh jawab soalan saya yang atas tadi? Soalan mana kau tak perasan? Banyak sangat soalan ni. Cikgu macam mana nak lebih menguasai tajuk laut dan lautan? Okey, baca, baca dan baca. Okey, jangan baca nota, buku teks ataupun buku rujukan yang tebal-tebal tu. Kebanyakan cikgu saya yakin lah. Cikgu-cikgu dah berkongsi nota-nota ringkas. Dah berkongsi macam-macam lah. Kalau kami dalam grup geografi Malaysia tu yang cikgu-cikgu impunkan cikgu-cikgu geografi seluruh negara tu, macam-macam dah orang cikgu ni bagi nota ni, cikgu tu bagi nota ni, kita dah bagi semua dekat anak-anak murid, cuma satu je. Okay, anak murid kena baca. So cikgu nak pergi kedai jap. Okay, tak ada masalah, kita bersiaran mungkin tak lama dah, kita lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kita tak nak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ni dekat jadi macam tu pula, kita akan buat sesi seterusnya. Jangan risau, kita akan sambung-sambung. Kita ada tip baru, kita ada share baru. Mungkin nanti depan ni kita buat kelas geografi, kita ada paparan screen kat belakang. Okay, berdasarkan feedback yang ditulis dekat sini cikgu, banyak kan lebih kepada nak tahu teknik. Okay, dalam kemahiran geografi, kira waktu, nak tahu kira luas, macam mana nak jawab soalan peta. Okay,
Nak pergi kedai. Sila-sila pergi kedai. Nak pergi kedai. Kedai dah tutup kot PKP ni pukul 10 malam dah. Dia kedai tutup pukul 10. Okey, tak ada masalah. Boleh nak pergi kedai, nak apa, tak ada masalah. Tidak ada pasal. Cuma niat kami berdua dan rakan-rakan guru lain buat slot macam ni adalah untuk berkongsi cerita. Mengurangkan tekanan anak-anak calon SPM 2020. Anda adalah insan istimewa kerana mengambil perperiksaan tahun sebelum dan pada tahun selepasnya. Tapi itu bukanlah penghalang untuk anda nak mencapai. Cikgu, masa depan kami lepas yang SPM bagaimana cikgu? Ada cadangan untuk kami? Okey. Jangan fikir jauh sangat. Awak ni macam fikir awak nak kahwin tapi anak nombor 5 nanti awak nak bubuh nama apa? Awak punya pandangan terlalu jauh. Okey, macam cikgu saya okey, awak baru cerita 2 tapi awak dah fikirlah anak awak nombor 5 nanti awak nak bubuh nama apa? Itu dipanggil kata pemikiran yang terlalu jauh. Okey, cikgu macam mana? Okey, apa yang saya boleh pesan dekat sini? Tempuh SPM ini dengan sebaik mungkin, buat persediaan rapi. Okay, insyaAllah okay, ada kejayaan dan masa depan cerah untuk anda. Ada masa depan. Ada peluang. Awak selesaikan SPM dulu betul-betul. Nanti akan ada ruang-ruang yang kita boleh masuk U ke. Okay, apa yang kita minat nanti. Ada. Okay, jangan risau. Jangan risau. Okay, kita doa-doa juga supaya COVID ni akan hilang, lenyap. Okay, supaya kita sendiri boleh belajar, boleh ke mana-mana, bebas. Okay, boleh masuk U. Ada pelajar boleh masuk U tapi tak boleh pergi. Kena online juga di rumah. Okay, jangan fikir jauh sangat. Teruskan belajar saja. Okay. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okay, doa yang baik-baik je. Okay, macam mana nak tahu, last soalan, macam mana nak tahu sama ada soalan esei tersebut adalah berbentuk rubrik. Macam mana nak tahu rubrik ke tak? Cikgu pun tak tahu rubrik tu, soalan tu rubrik atau tidak. Okey, cuma dia ada kata-kata kunci dah, saya rasa dia ada kata-kata kunci. Kalau dia ada huraikan. Okey, itu lebih kepada perlunya ada jawapan, fakta, huraian, contoh dalam bentuk esei. Tapi esei tu tidaklah panjang. Sebab kalau panjang macam karangan DM tu, dia akan jadi melalut dah. Melalut, berpusing-pusing ni awak punya tulis fakta, berpusing-pusing awak punya huraian, berpusing-pusing awak punya contoh. Okey, tapi mesti ada huraian dalam bentuk perenggan. Okey, dalam bentuk perenggan, fakta, huraian dan contoh. Di mana setiap fakta, huraian, contoh membawa 3 markah. Dan biasanya soalan rubrik, saya tak suka guna perkataan rubrik. Saya suka soalan kebat. Okey, kemahiran berfikir arah tinggi. Dia memerlukan murid-murid menjawab perlunya ada fakta, huraian dan pada contoh. Penandaan. Dia penandaan rubrik. Penandaan rubrik tu maksudnya dia akan baca keseluruhan jawapan tu. Yes. Kalau mendalam, kita tulis ada fakta dan huraian kita tu mendalam, relevan dengan contoh yang sesuai, kita layak dapat 3 markah. Kalau kita bagi 2 fakta, mendalam, ada contoh, jadi kita boleh dapat aras 3 lah, 6 markah. Okay. Pada saya, kalau rubrik ni soalan yang mempunyai skema penandaan rubrik ni, cara nak kesan dia, dia soalan berbentuk memberi pendapat. Kalau soalan tu macam ditanya kita, beri pendapat, beri cadangan. Walaupun tak sebut pendapat, tapi kita nak tulis jawapan tu macam kita punya apa saja yang kita rasa logik, relevant dengan, sebab soalan rubrik ini dia bukan fakta yang tetap. Dia boleh apa saja berkaitan dengan soalan yang ditanya. Awak tulislah apa saja pun. Kalau dia berkait, relevant, akan dapat markah. Mesti dapat markah. Okay. So, saya rasa kita sampai kepada penghujung. Sebenarnya banyak ni permintaan ni. Banyak permintaan. Nanti insyaAllah kita akan buat satu kelas. Okay. Ada adik anak online lah. Minta maaf. Vigna Warshan. Okay, kita tak dapat terima
dah untuk persiaran. Kerana kita nak lanjutkan panjang-panjang. So kita akan setting yang kita akan maklum dalam YouTube saya ni, kelas kita akan buat penerangan detail lah, detail berkaitan. Sebab dekat sini pun kita dah nampak dah apa kehendak murid-murid calon-calon SPM, dia nak apa, dia nak apa, cikgu saya nak tahu ni, cikgu nak tahu tu, cikgu nak tahu ni. So kita boleh gariskan lah apakah yang perlu kita beri penekanan kepada calon-calon SPM 2020 dan 2021. Okey, Cikgu Gamah, kita jemput Cikgu Gamah untuk bagi kata-kata semangat ataupun pesanan buat murid-murid calon-calon SPM, terutama calon 2020. Okey, terima kasih Cikgu Fi. Okey, saya rasa satu program yang baik, yang bagus, yang di apa kita buat malam ni, yang dikelolakan oleh Cikgu Fitri, okay, boleh diteruskan lagi dalam tempoh sebelum SPM bermula ni. Jadi insyaAllah untuk pelajar SPM 2020, minta fokus, okay, teruskan momentum belajar kamu, semangat kena tinggi. Memang ada masalah, siapa-siapa pun ada masalah, dan bukan kita saja, bukan negara kita saja, seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Okey, kalau kita boleh hadapi cabaran sebagai satu cabaran bagi kita untuk yang lebih baik, kita buatlah yang terbaik. InsyaAllah akan ada hasilnya nanti, kecemerlangan akan ada nanti. Okay. Jangan patah semangat dulu, teruskan, teruskan, teruskan. Kami cikgu-cikgu geografi, baik yang saya, Cikgu Fitri, cikgu-cikgu awak sendiri, siapa-siapa saja, memang sangat membantu. Boleh berkongsi apa saja, kita sudi membantu lah. Okay. Jadi saya ucapkan good luck semua. Okay. InsyaAllah doa saya semua akan dapat keputusan yang cemerlang, bukan saja subjek geografi, malah semua mata pelajaran yang awak ambil. Kalau 8, 8 straight A. Kalau 9, 9 straight A. Kalau 10, 10 straight A. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi jemput saya bercakap, berbincang untuk malam ini. Maaf kalau ada kekurangan apa-apa. Okay, good luck. Okay, terima kasih Cikgu Gamah. Ada mesej daripada Cikgu Pau ni. Saya tak puas hati betul Cikgu Pau ni tak muncul di sana. Okey, dia tulis tanya siapa Cipu Kamah dan Mr. Fit. Okey, saya nak dia muncul. Saya nak dia muncul untuk siaran seterusnya. Cikgu Pau ni banyak dia punya tip sebenarnya. Dan saya jemputlah cikgu-cikgu seluruh negara kalau sudi berkongsi, muncul dengan kami di sini untuk sama-sama kita bantu. Untuk kita sama-sama kita bagi support moral support pada calon-calon SPM 2020 dan seterusnya. Okey. Terima kasih Cikgu Fit daripada Muya Eka Safia dan Cikgu Kama, dan tak lupa cikgu-cikgu lain yang share tip di komen. Okey, tahniah Cikgu Fit daripada Cikgu Badariah. Okay, kita nak jemput ni Cikgu Badariah nanti ya. Standby Cikgu Badariah. Okey. Badariah. Sifu saya ni. Sifu kepada sifu saya, maksudnya dia nenek sifu saya ni. Okey Cikgu Badariah. Nenek sifu ni, kalau dia sifu Cikgu Gamah, Cikgu Gamah sifu saya. Ni nenek sifu. Nanti Cikgu Badariah muncul lah. Minta tolong kita muncul sama-sama kita bantu. Saya akan mungkin boleh kita buat mungkin selang 2 hari 3 hari sekali, ataupun mungkin setiap hujung minggu kita akan bersiaran sebelum peksa SPM 2020 ni berlangsung. Okay, so saya rasa sampai di banyak-banyak doa di ruangan komen. Semua saya doakan lah semua calon SPM 2020, tak kisahlah apa subjek sekalipun, semoga anda semua berjaya buat ulang kaji terbaik, buat persediaan sebaik mungkin, dan cemerlang dalam perasaan yang bakal menjema tidak lama lagi. Okay, sama-sama kita doakan amin kepada calon-calon SPM 2020. Saya tamat dekat sini. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf.
kepada semua. Okey, sekian saja perkongsian ataupun sembang-sembang saya dengan Cikgu Kamal pada malam ini. Untuk calon-calon SPM 2020 dan 2021, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.